Partai Perindo turut mengantar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ansar Ahmad dan Nyang-Nyang Haris Prataburra ke KPU Kepri. Partai Perindo menyatakan dukungan penuh kepada pasangan Ansar Nyang-Nyang Haris. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang didukung oleh Partai Perindo adalah Ansar Ahmad dan Nyang-Nyang Haris Prataburra resmi mendaftarkan ke KPU Kepri. Sejumlah ketua partai dan ratusan pendukung ikut mengantarkan pasangan ini mendaftar diri ke KPU. Pasangan Ansar Ahmad dan Nyang-Nyang Haris mendapat dukungan dari 11 partai politik, diantaranya Partai Perindo, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, PKS, P3, Gelora, Partai Umat, dan Prima. Ketua DPP Partai Perindo, Jadi Raja Guguk, mengatakan, yakin pasangan calon gubernur Kepri yang diusung Partai Perindo mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai visi dan misi Partai Perindo. Partai Perindo mempertimbangkan banyak hal untuk memberikan dukungan, terutama kapasitas luar biasa dari pasangan Ansar dan Nyang-Nyang maju pada Pilkada serentak 2024. KPU menyatakan berkas pencalonan dari pasangan Ansar dan Nyang-Nyang Haris sudah lengkap. Sesuai dengan arahan dan perintah Ketua Umum DPP Perindo, Mbak Angela Tarusdubio, kita sudah memberikan dukungan dan atas nama Ansar Ahmad dan Nyang-Nyang untuk gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Tadi kita sama-sama mendaftarkan ke KPU dan sudah disampaikan visi-misinya dalam rangka pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan terakhir tentunya untuk kesejahteraan masyarakat. Dan kemudian nanti kami akan verifikasi administrasi tentang kebenarannya. Seperti itu. Nah, kemudian tadi karena ada beberapa ketua dan sekretaris yang tidak hadir, dan kemudian itu adalah syarat, untuk salah satu syarat untuk hadir mengikuti proses pendaftaran, maka berdasarkan petunjuk teknis dari KPU nomor 1229, kami melakukan hubungan melalui sarana ini untuk informasi dan biologi, yaitu video call. Selain pasangan Ansar Ahmad Nyang-Nyang Haris Prataburra, pasangan calon lainnya yang sudah mendaftar adalah pasangan Haji Muhammad Rudi dan Aunur Rafiq. Dari Tanjung Pinang, Humala Nasution, iNews melaporkan.